dulu. Set. Berisik banget, guys. Gila berisik. Sekarang mau ke bengkel lagi. Mau remap ECU-nya. Kemarin soalnya baru pasang doang. Yang di bengkelnya nggak ada komputernya nggak bawa katanya. Jadi ini suaranya menggelegar banget, guys. Kalau di jalanan sempit gini, risih gue jadinya. Nah, sekarang gue pasang 3 kamera. Waduh, jalannya ada kereta lagi. Matiin aja dulu. Kita lanjut lagi. Ustadz nih motornya pada ngambil jalur orang lain semua gini aja sempit. Banget ridingnya jadi, guys. Tenaganya jadi benar-benar kebuka semua gini. Gue jadi mikir-mikir nih remap atau enggak nih. Ini enak banget. Enak banget. Cuma ya gue risih sama suaranya aja sebenarnya. Terlalu kenceng. Menarik perhatian banget. Kalau ada polisi iseng. Gila, ngeri gue. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya rame banget. Rame seliweran. Gak bisa kenceng juga jadi. Dan gue juga gak berani kenceng sebenarnya. Tapi karena motornya kayak gini, bawaannya jadi pengen ngegas aja nih, guys. Ini beda banget sama CB gue dulu, sama CBR gue dulu juga. Ini mentahnya aja udah kenceng. Waduh, ada pinjam-pinjam segala lagi. Bocil salib lah, lama banget nyalipnya. Hmm.
berat banget ya. Guys, cuma suaranya aja buat gue kegedean. Bannya juga enak banget. Buat touring enak banget ini. Tenaganya ada buat ngejar. Tadi ada yang jual knalpot, gue mau tanya nanti ya pas pulang, dia jual di big dealer gak? Udah, gue ke rumah gue juga ada lah. Abis keluar langsung pengen belok puter balik, oh gile. Iya sih ngasih sen. Cuma ya gak gitu juga kali. Jadi mapping ECU-nya gagal soalnya tadi nggak connect. Terus solusinya katanya mau diganti ECU. Jadi nanti kalau misalnya ECU barunya udah ada, bakal dikabarin. Bagus sih pelayanannya. Ini sekarang gue coba mau iseng-iseng nanya, mampir sama
mampir sama lagi. Mampir ke itu tukang knalpot. Tanyain ada DB killer enggak buat ini. Mudah-mudahan aja ada. Minimal bisa dipasang di pojoknya gitu, di ujung, di dalamnya gitu, supaya enggak terlalu ngegleger gini suaranya. Tenaganya agak-agak kurang ya enggak apa-apa. Yang penting suaranya enggak terlalu gede. Ini sebenarnya aslinya aja udah mantep. Cuma karena gue kan enggak terlalu suka sama knalpot bawaan aslinya kan. Jadi gue ganti. Kalau emang ternyata enggak bisa dan enggak ada, paling nanti gue nabung. Terus cari yang ada DB killernya. Tapi kalau emang ternyata mau ganti, gue ganti yang karbon kali itu, kepalanya aja sekalian. Tapi gue nggak tahu nih ukuran berapa ininya nih, head apa untuk masukinnya. Apa? Ya lumayan. Tapi berisik banget. Hah? Oh ya? Oh, mekanik ya? Ambilnya dari kali di anyut. Anyut ya? Parah lu, Bang. Dibilang dari kali. Hah? Oke, bos. Makasih ya. Nah, jadi agak-agak lebih, tapi tenaga nggak ngaruh sih. Jadi lebih alem, kalem. Sama kayak suara yang sebelumnya. Tapi tenaga nggak ngaruh. Tetap aja galak gini. Gila emang nih GSX mesinnya.